Pertama sekali ingatannya adalah fardun 'alan nasi ayyatubu walakin tarkaz dzunubi aujab. Adalah wajib bagi manusia itu untuk bertaubat. Fardun adalah wajib ke atas manusia untuk bertaubat. Wajib kita bertaubat. Cuba bayang, hatta lepas solat tadi imam pimpin kita, astaghfirullahal azim. Ya, kita minta ampun pada Allah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَبَعْدُ. Terima kasih tamunya Al-Fadhil Ustaz yang membuka majlis ilmu kita pada malam ini, yang menghubungi dan memberikan kepercayaan kepada seorang hamba Allah yang fakir ini untuk bersama dengan para hadirin tetamu Allah yang saya sangat muliakan, Al-Fadhil Tuan Imam yang memimpin kita sebentar tadi menunaikan solat fardu maghrib berjamaah. Seluruh tim ahli jawatan kuasa Masjid As-Salam Pucung Perdana yang saya tengok pun pencapaiannya sangat membanggakan. Ya, alhamdulillah, tentunya dengan komitmen yang berterusan daripada tim ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjidnya. Seterusnya lah saya kira hadirin hadirat. Tak ada hadirat hari ni. Oh, ada. Oh, Masya Allah. Hadirat yang hadir, yang saya tadi saya sebutkan, yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk jugalah rakan-rakan kita yang bersama di FB Live. Dan mungkin jumlah mereka lebih ramai daripada kita yang berkesempatan untuk datang ke rumah Allah ini. Pertama sekali, seperti amalan orang-orang yang hati mereka sangat baik dengan Allah, marilah kita mulakan apapun dalam hidup ini terlebih dahulu dengan kita melahirkan perasaan syukur kepada Allah. Syukur ya Allah, Engkau masih hidupkan kami di tahun baru. Sebab perbincangan kita pada malam ini ada juga kaitannya tentang hijrah yang sering diperkatakan di awal-awal Muharram ini. Dan juga insyaAllah saya kira dengan harapan sempat juga kita berbincang tentang satu lagi nikmat yang kita tak sedar, ialah nikmat kita ni berada di sebuah negara yang merdeka. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak ada satu saat pun dalam hidup ini yang kita lalui
tanpa kita mendapat kurnia daripada Allah. Tiada satu saat pun yang kita lalui dalam hidup melainkan kita mendapat nikmat daripada Allah. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya membawa hati kita. Sebab tu dia kata an-ni'matu ni'matan. Nikmat tu ada dua kalau kita tak perasan. Sebab mungkin di kalangan kita terasa apalah nikmat kita dapat sekarang kan? Bukan dapat duit pun dengan kuliah. Kan? Bahkan insya-Allah pihak masjid juga nak menyeru para pencinta rumah Allah untuk sama-sama kita infak untuk rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rumah Allah, hanya hamba Allah yang taat dan patuh pada Allah saja yang akan memberikan apa yang Allah berikan kepadanya dan dipulangkan ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin kita kata tak ada apa pun kita dapat. Ya, mungkin nanti kita balik, kita naik kereta, apa kita dapat? Maka Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dia kata nikmat tu dua. Nikmat yang pertama dan lebih besar adalah nikmat Allah lepaskan kita daripada bala bencana. Allah lepaskan kita daripada bala bencana. Ya. Itu adalah nikmat yang lebih besar. Bayang kita duduk macam ni, tak ada bencana yang kena pada kita. Kalau nak jadi boleh, tak susah mana pun. Tiba-tiba sekeru tertanggal. Ya, dan kita dihentam oleh kipas yang sedang berpusing. Kita naik motor, hari-hari kita ulang ke masjid, hari-hari kita ulang ke pejabat, tak dapat nikmat pun. Tapi tak dihentam oleh trela, itu nikmat. Yang sebab itu kita tak nampak, tetapi kalau kita nampak, maka ucapan kita adalah ya Allah syukur pada engkau ya Allah. Kemudian nikmat yang lain adalah nikmat mendapat kurnia. Ha, jadi nikmat pertama adalah dijauh daripada bala bencana, malapetaka, kemalangan. Itu nikmat. Dijauhkan kita daripada syirik, itu nikmat. Dijauhkan kita daripada kufur, itu nikmat. Dijauhkan kita daripada fasik, itu nikmat. Dijauhkan kita daripada munafik, itu nikmat. Dijadikan kita beriman, itu nikmat. Dijadikan kita muslim, itu nikmat. Dijadikan kita muttaqin, itu nikmat. Dijadikan kita pada malam ini mu'takifin, gulungan orang yang i'tikaf, itu nikmat. Jadi marilah kita mula dengan nikmat sebelum sama-sama kita berbincang secara santai. Sebab kuliah maghrib kita pun, kuliah ini pun dinamakan kuliah maghrib. Ya, apa maksud kuliah maghrib? Ialah kuliah yang bila masuk isyak, habislah kuliahnya. Eh? Dia tak ada maghrib campur isyak. Ah, tak, dia kuliah maghrib saja. Jadi tuan-tuan jangan risau sangat. Sebab kalau kuliah ni kuliah isyak, ah, tu memang kena risau. Sebab isyak ni waktunya dekat-dekat subuh baru nak habis. Jadi kalau dikatakan kuliah perdana isyak, kena tahan sampai ke subuh. Tapi kalau kuliah maghrib, panjang mana sangat maghrib, jadi azan dah. Azan saja tuan-tuan, maka terbatallah ruang kuliah maghrib. Cuma Al-Fadhil Ustaz kata kalau tak selesai lagi, tak apalah, ada extra time. Ha, jadi kalau tak habis azan Aisyah nanti, kita habiskan sedikit. Sebagai mukadimah, setelah saya ucapkan terima kasih dan syukur di atas ruang kesempatan ini, saya nak mulakan perbincangan. Marilah pertama kita ingat pesan Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Marilah sama-sama dalam roh dan semangat hijrah ini kita ingat beberapa pesan Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Apa pesan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Sayyidina Ali kata, dia kata apa? Fardun 'alan nasi ayyatubu walakin tarkal dhunubi awjab. As-sabru fin naibati sa'bun walakin fawti thawabi as'ab. والدهر في صرفه عجيب ولكن الدهر في صرفه عجيب
ولكن غفلة الناس فيه أعجب وكل ما قد يجيء قريب والموت من ذاك أقرب. Ya, saya ulang sekali lagi. Ya, apa disebutkan? Apa ingatan pada saya, pada semua rakan-rakan termasuk yang bersama dalam FB kita pada malam ini? Pertama sekali, ingatannya adalah fardun 'alan nasi ayyatubu walakin tarkaz dzunubi aujab. Adalah wajib bagi manusia itu untuk bertaubat. Fardun adalah wajib ke atas manusia untuk bertaubat. Wajib kita bertaubat. Cuba bayang, hatta lepas solat tadi imam pimpin kita, astaghfirullahalazim. Ya, kita minta ampun pada Allah. Cuba bayang, bukan lepas buat maksiat, lepas buat taat. Lepas buat taat pun kita minta ampun pada Allah. Apatah lagi manusia yang kata Nabi, kullu ibn Adam khatta'una wa khairu khatta'ina tawabun. Kata Nabi, jangan cakap besar, seolah macam itulah. Semua anak Adam adalah orang yang bersalah. Kullub ni Adam, semua kata Nabi yang namanya anak Adam, khata'un, semua orang bersalah. Tak ada orang boleh dabik dada kata ana orang baik, ana suci, ana kudus, ana tulus, ana mulus, macam lagu zaman Nasir. Zaman Nasir, sorry. Tetapi kata Nabi, sebaik-baik orang yang bertaubat siapa? Orang yang sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pesanan ini sebagai mukadimah sahaja. Adalah wajib bagi manusia itu bertaubat. Walakin, tetapi meninggalkan dosa itu lebih wajib. Kena sedar bahawa kita meninggalkan dosa itu, itu lebih wajib daripada wajibnya bertaubat. Yang pertama, pesan pertama. Dan pesan ini eloklah saya kira bila kita bacakan dan bincangkan, terutamanya kita berada di awal tahun dalam kalender Islam, yang kita nak cari kekuatan, kita nak cari motivasi yang boleh bangkit bangunkan kita semua insya-Allah. Baik. Yang kedua, apa pesanan? Yang kedua adalah as-sabru finna'ibat. Sabar apabila hilang sesuatu. Sabar bila hilang sesuatu. Sa'bun, susah. Tak jauh tuan-tuan ya. Keluar-keluar ni kasut hilang. Allah, susah sungguh lah. Slipper je pun. Ya. Cuba bayang kalau dompet hilang. Allah, susahnya nak kena report polis, IC, susah, sa'ab. Ya, kat bank kena report bank pula, kena blok serta-merta. Cuba bayang kalau hilang handphone, Allah, susahnya. Kenapa? Sebab data-data dalam tu, alamat, appointment, planner kita dalam tu, sa'ab pun susah. Saya pernah tengok ada rumah orang terbakar. Kita yang bukan rumah terbakar tetapi rumah orang tu terbakar. Bunyi geruman api yang membakar rumah. Saya yang tak hilang apa pun, kita rasa menangis. Dia otomatik tuan-tuan. Sebab itulah di ketika itu disunatkan kita melaungkan azan pada kebakaran. Sebab memang rupanya bila terbakar dimamah oleh api akan harta, dia datang satu perasaan, perasaan itu sangat susah. Belum lagi kalau tiba-tiba orang yang kita sayang sangat hilang. Orang yang kita percaya hilang. Orang yang kita manja hilang. Orang yang kita sandarkan bahu kita hilang. Maksudnya meninggal dunia. Sa'bun, susah. Tuan-tuan, ingat pesan Sayyidina Ali. Tetapi. As-sabru finna'ibati sa'bun. Walakin, tetapi. Futathawabi as'ab. Tetapi kalau hilang pahalamu di hari akhirat, itu jauh lebih susah. Kalau pahala kita yang sekarang kita sedang buat dan kumpul hilang bila di hari akhirat,
itu jauh lebih susah. Cuba bayang kita baca Quran pulang pada Allah, ya Allah, aku baca Quran tetapi Allah kata perkadzabta, engkau bohong, kata Allah, engkau tidak ada pahala baca Quran. Allahu akbar. Kita tahajud waktu malam pulang pada Allah hari kiamat dan minta pada Allah, ya Allah, aku telah melakukan tahajud di waktu malam, ya Allah, aku korbankan tidurku, ya Allah, ya Allah, berilah aku pahala, ya Allah. Allah kata kadzabta, engkau tak ada pahala sebab engkau bohong, engkau lakukan tahajud bukan untuk aku, kata Allah, tapi kau suka untuk riak dan tunjukkan kepada manusia. Baik, ingat ya, sa'am. Yang lebih susah ialah bila pahala kita hilang. Apabila pahala-pahala yang kita buat sekarang hilang, bila hilang di hari akhirat. Jadi sebab tu bila kita buat pahala, marilah kita harap. Dan pihak masjid sekali lagi tuan-tuan, pihak masjid sangat memohon kepada tuan-tuan, ya, dan harap sangat semua jamaah termasuk rakan-rakan saya yang berada di FB, ya, yang live dengan kita, sebab naluri orang baik dia suka nak berinfak. Ya, kalau kita boleh infak secara fizikal, ustaz ada tabung ke, ustaz? Boleh tolong gerakkan tabung supaya rakan-rakan kita yang ingin infak dan akan mendapat kesan infaknya di alam kubur, di alam kubur dia menjadi peneman paling baik. Dan juga rakan-rakan saya yang di FB, ya, yang ada live dengan kita, boleh tengok Masjid As-Salam, berilah sesuatu untuk rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala akan lihat kita memberi sesuatu untuk Allah. Biqadri tu'ti u'tik, kata Allah, pada kadar kamu beri aku beri, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ya, marilah, dan saya doakan pada Allah, ya Allah, bagilah setiap yang menginfakkan pada malam ini, ya Allah, Allah lepaskan daripada bala bencana malapetaka, ya Allah. Ya Allah, tidak adalah wang yang dikeluarkan oleh jamaah di sini, ya Allah, melainkan engkau gandakan, engkau lipat gandakan, ya Allah. Jadikanlah itu pelaburan yang akan melepaskan daripada beban masalah kewangan dunianya, ya Allah, dan yang akan melepaskan kesusahan di hari akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sebab, ya, bila kita nak sebut, amal yang paling disukai oleh Nabi adalah sedekah. Jadi alhamdulillah, terima kasih pihak masjid kerana beri ruang itu kepada kami. Kalau kita rasa tak bawa, tuan-tuan, untuk makluman, kita ada kawan-kawan ramai kat luar sebenarnya. Kalau tak percaya tuan-tuan, mereka-mereka ini memang suka bersedekah. Kalau tidak, masakan di bank-bank, di pintu-pintu bank, orang sedekah sampai dulu, sampai sekarang masih ada. Kenapa masih ada sebab tuan-tuan? Sebab ada orang bagi. Ya? Pondok Yala. Cek-cek punya cek punya cek. Tak tahu pondok mana Yala. Tetapi masih ada sampai sekarang contohnya. Kenapa? Sebab ada orang bagi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh jadi ejen masjid, bagi tahulah dalam WhatsApp Masjid As-Salam, masya-Allah, nak, ya, apatah lagi lepas COVID ini kita perlu banyak lagi aktiviti-aktiviti yang mengimarahkan masjid kita. Saya yakin tuan-tuan, mereka bagi, apa kita dapat? Jumlah yang mereka bagi, pahala mereka itu kita akan dapat sama. Kata Nabi, adallu ala khairi kafa'ilihi. Orang yang beri dan tunjuk kepada kebaikan, Allah berikan dia kebaikan tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, ya, kepada semua. Terima kasih kepada pihak masjid beri ruang ini. Sebab tuan-tuan perasan tak, kadang-kadang kita pergi ke Masjidil Haram dulu, masa kita boleh umrah dulu, perasan kan? Renovation sedang dibuat tetapi tidak ada satu tabung disediakan. Sedangkan tentu kita nak memberi sesuatu untuk rumah Allah yang namanya Masjidil Haram, tetapi tak dibuka
Cuba bayang, alangkah merontanya kita. Sebab tu orang bagi sedekah kat burung, orang bagi sedekah kat pembantu pengurus yang menyapu sampah. Sedangkan orang nak infak untuk rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau infak rumah Allah Taala, apa yang kita beri melekat jadi satu bata, bata tersebut kekal di sana sampailah tiupan sangkakala, selama itu pahala mengalir kita di alam kubur. Itu lebihnya kalau kita membangunkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tadi pesan imam, imam masjid. Ini pesan Imam Hussein Ali. Kita sambung balik. Baik, yang kedua tadi apa? Sabar di atas apabila hilang sesuatu itu susah. Tetapi hilangnya pahala di hari akhirat itu lebih susah. Wadahru fi sarfihi ajibun. Masa yang pantas berlalu, ekspres berlalu itu ajib. Tuan-tuan, kita dah masuk pada tahun 1442 Hijrah. Maknanya umur kita, kalau kita punya umur tu pakai macam masjid punya apa tu, waktu solat tu, dia dah naik satu digit dah. Maknanya umur kita bertambah satu tahun. Sebab umur kita diikut-ikut Qamariyah, Qamariyah kalender Islam. Jadi maknanya, dan kalender Islam ni tuan-tuan, dia lebih cepat berbanding kalender Miladiyah. Orang yang umur 33 tahun, maka kalau umur dia ikut Miladi dia dah 33 tahun, maka otomatis dia kena plus 1 tahun. Maknanya umur saya dah 34 tahun bagi orang yang 33 tahun. Kalau dah naik sampai lebih lagi, tambah sampai 2 tahun. Maknanya pada biasa patutnya katalah 50 tahun, maka sebenarnya dalam kalender Islam dah 52 tahun. Ya. Dan sebab itu tuan-tuan, dalam hadis daripada riwayat Azdi menyatakan bahawa man balagha al-arba'una min umrihi lam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahhas ila an-nar. Orang yang kalau umurnya telah sampai 40 tahun, kebaikannya tidak mengatasi kejahatannya, siap-siap tikar bantal untuk dibakar dalam neraka jahanam. Saya ulang sekali lagi pesan mesra daripada Nabi. Orang yang telah sampai umurnya 40 tahun, lam yaghlib khairuhu syarrahu, kebaikannya tak mengatasi kejahatannya, falyatajahhaz, maka siap-siaplah bersedia untuk dibakar dalam neraka jahannam. Allahu Rabbi. Jadi masa yang pantas berlalu itu sungguh mengajaibkan, walakin tetapi ghaflah, lalai saya, lalai kita semua dalam waktu yang sungguh mengajaib, yang laju itu ajab. Ini jauh lebih mengajaibkan. Wa kullu ma qad yaji'u qaribun, semua yang bakal itu datang, yang bakal datang itu hampir, walakin tetapi yang lebih hampir bagi seseorang adalah kematian. Semua yang saya hormati, marilah dalam ruh kita berbincang tentang berada di bulan Muharram pada tahun baru ini, dan juga kita pada bulan kemerdekaan ini, kita sama-sama mengambil pesan dan nasihat tadi. Semua yang saya kasih sekalian, kalau tanya pada semua orang nak jadi baik. Kalau tanya pada semua orang, saya yakin tidak ada orang yang cakap saya nak jadi jahat. Hatta orang yang satu kampung sebut dia jahat pun tak suka orang panggil dia jahat. Ya, pencuri, yang suka mencuri pun tak suka kalau barang dia kena curi. Kan? Menunjukkan bahawa dia tak suka mencuri. Kalau tidak, dia suka barang dia kena curi. Saya baca dalam surat khabar tuan-tuan, ni agak lucu, masuk tahun 2000 tu, berlaku di Amerika Latin. Seorang report polis di sanalah. Kenapa TV dia kena curi, handphone dia kena curi, barang dia kena curi. Tapi tengok curi tu, Masya Allah, polis pun terkejut dalam report tu, sebab TV je kat 10. Orang, saya kira kita di sini, di Puchong ni paling-paling banyak 2 TV kot. Ruang tamu 1, bilik 1.
tambah sikit dapur satu agaknya kan. Ini sampai 10 TV. Jadi polis pun jadi hairan juga macam mana dia boleh report hilang sebegitu banyak TV, radio, handphone dan barang-barang lain. Siasat punya siasat tuan-tuan, rupanya dia dah curi lama, orang curi, marah dia, report polis. Nak ceritanya bahawa fitrah manusia nak baik. Tetapi marilah pada malam ni, yang kita nak terus menjadi baik ni, kita tengok apakah penghalang-penghalang yang menjadikan kita tak menjadi baik tetapi kekal di mana kita berada. Tetapi kekal di mana kita berada. Ya. Yeah. Yang pertama sekali, kenapa manusia payah berubah? Kenapa, maaf saya cakap dalam bahasa yang orang kata, alah ni negatif lah. Ya, yeah. Tak. Bukan, ini realiti. Manusia setelah dibuat kajian terhadap manusia, manusia ni dia ada satu sifat tuan-tuan. Apa sifat dia? Manusia suka mengulang benda yang sama. Itulah dia Zoramli. Itulah dia kita. Tuan-tuan, saya baru hari ni lama dah, macam tadi Al-Fadhil Ustaz kata, saya pernah datang dulu mungkin ada forum masa sambutan Carnival TV9, tak silap dulu ya Ustaz ya. Saya tak berapa kenal tuan-tuan. Tetapi kajian memberitahu manusia ini, mereka suka mengulang benda yang sama. Saya tak tahu tuan-tuan setuju ke tidak dengan saya. Tetapi tuan-tuan, perasan tak? Ahli jamaah yang kalau dia masuk, dia duduk di sebelah, maaf saya ni kiri saya, duduk belah kiri saya, InsyaAllah, kalau tidak ada aral melintang, 10 tahun dia datang ke Masjid As-Salam, dia datang, tak ada siapa paksa tuan-tuan, datang duduk belah kiri. Kalau dia jenis pattern yang suka duduk belah kanan, saya mungkin salah. Tetapi tuan-tuan, dia datang duduk belah kanan. Orang yang biasa duduk di belakang, bukan masalah duduk belakang ni, memang akan duduk kat belakang. Itulah manusia. Saya salah ke tuan-tuan agaknya benda tadi tu? Betul ke salah? Ramai yang setuju kata, oh betul. Yang duduk kat tiang ni, insyaAllah kat tiang ni lah, insyaAllah akan saya datang kuliah sekali lagi, insyaAllah kedua tuan haji ni akan ada di tiang ni, insyaAllah. Kenapa manusia tu patternnya begitu? Ya. Bahkan kalau tuan-tuan rajin, esok berus gigi tuan-tuan, berus gigi, sebenarnya bilangan kita memberus gigi tu sama setiap hari. Kalaupun ada lebih atau kurang sikit je. Ada seorang macam, kalau dia berus gigi macam ni, macam itulah insyaAllah. Setiap hari, daripada umur dia berapa sampai tua. Kecuali dah tak ada gigi dah lah. Ha, ya. Ha, tu saya tak boleh nak kata apa dah lah. Sekarang ni pakai macam ni. Sebab dia berus gigi kan. Apa dia punya contohnya apa? Gigi palsu contoh. Allah Allah. Itu hakikat manusia tuan-tuan. Jangan tuan-tuan kata, eh ada masalah ke? Okey je saya duduk kat sini, tak ada, tak, tuan-tuan, tak ada masalah. Tak perlu lepas ni tukar, ya. Yang sini kena tukar sana, ya. Yang sana kena tukar sini. Ni tiang wah punya, jangan kacau, ya. Ini tiang wah punya. Tak ada masalah tuan-tuan. Tetapi membayangkan tuan-tuan, membayangkan tentang kita. Manusia dia akan suka ulang, repeat benda yang sama, ulang benda yang sama, benda yang sama, menjadikan manusia payah nak berhijrah. Ya? Manusia payah nak berhijrah. Sebab apa? Sebab dia suka mengulang benda yang sama. Dan apabila dia berada pada comfort, ya? Dan kemudian dia ajak berhijrah, ajak berubah, Masya Allah, pada masa itu dia akan isytihar perang dengan orang yang nak suruh dia berubah. Sebab dia dah comfort. Bila kita berada pada satu tahap comfort, kita akan marah. Maka kerana itu, sebab semua yang dikasih sekalian, marilah kita sedar bahawa manusia memang naluri, fitrahnya nak sentiasa menjadi baik.
tetapi tabiat dia, tabi'i, dia ada satu naluri, naluri ni yang paling dalam, nak jadi baik. Tetapi tabiat adalah kebiasaan manusia, dia suka ulang benda yang sama. Dan tuan-tuan perasan tak lagi satu, bila kita nak berubah, ya saya campur-campurkan ni tuan-tuan, akan ada penghalang kita untuk berubah. Ya, akan ada penghalang kita untuk berubah. Terima kasih. Ya. Apa dia tuan-tuan? Syaitan. Katalah pada malam ni, sebab pada malam ni saya insya-Allah saya harap punya sempat masa untuk pada malam ni dalam banyak hijrah, saya nak mengajak kita demi nak melengkapkan makna kemerdekaan, tuan-tuan, hijrah yang paling ditekan oleh Nabi adalah hijrah kepada akhlak yang makin mulia. Saya takut saya tak sempat nak sampai kepada poin itu. Saya sebut awal-awal, tuan-tuan. Saya dan kita semua, marilah pada malam ini, saya nak, kita semua nak agar kita dapat berhijrah, berpindah kepada akhlak yang lebih baik. Ya. Tetapi sebelum kita nak, kita patah balik, lihat kepada kita. Manusia suka mengulang benda yang sama. Kalau dia orang yang memang tak suka senyum pada orang, tahun berapa pun dia takkan senyum pada orang. Kalau seorang yang tak suka membantu orang, sampai bila pun dia tak suka membantu orang, sebab dia mengulang benda yang sama. Ya. Kalau orang, baik, malam ni insyaAllah. Baik, tuan-tuan semua yang dikasihkan, untuk kita sedar, pertama adalah memang nature kita, tabii kita ada suka ulang benda yang sama. Tadi kita dah buat contoh. Yang kedua, ada musuh yang namanya syaitan. Dan syaitan, tuan-tuan, apabila katalah pada malam ni kita cuba nak memilih akhlak-akhlak yang baik yang kita nak ubah insya-Allah. Katalah pada malam ni terdetik Allah beri hidayah, rasa nak berubah. Datang saja, tuan-tuan, dalam hati kita tu ada disebut sebagai apa tu? Lintasan. Dia bermula dengan lintasan dalam hati. Yang disebut sebagai khatir. Khatrah. Dia macam satu spark. Aku ni apa kesudahnya, ya? Nampak? Dan kita nak berubah. Bila berlaku saja lintasan tersebut, gelombang dia ditangkap oleh antena syaitan. Maka syaitan serta-merta akan datang ke dalam hati kita. Agak-agak, tuan-tuan, apa yang bakal syaitan bisikkan dalam hati kita? Ya, apa yang bakal syaitan bisikkan dalam hati kita? Apa agaknya? Saya lepas ni, Nabi rupanya sepanjang kehidupan Nabi sentiasa memberi senyum manis kepada orang. Contoh, itu akhlak simple, tuan-tuan. Yang tahun ni di Masjid As-Salam kita menjadi juara insya-Allah. Orang masuk saja Masjid As-Salam, ya, tak ada lagi kategori ni dalam masjid-masjid dipertandingkan, masjid yang paling ramai ahli jamaah senyum. Masjid As-Salam menang, tuan-tuan, tak pernah dapat orang lain menang. Rasa nak senyum. Bila kita rasa, tuan-tuan, ada lintasan tersebut, maka syaitan dapat detect. Maka dia akan datang bisik dalam hati kita. Agak-agak, tuan-tuan, apa yang syaitan bisik dalam hati kita bila kita nak buat satu benda baik? Apa agaknya? SOP boleh cakap, kan? Ke termasuk dalam SOP bercakap pun tak boleh, tuan-tuan. Saya pun jadi risau juga ni. Dalam tuan-tuan pakai penutup muka, saya tak tahu tuan-tuan tu okey ke tak okey, marah ke senyum, saya tak tahu, tuan-tuan. Agaknya apa syaitan bisik dalam hati kita? Ke tuan-tuan pakai main bahasa dalaman, tuan-tuan, ya? Ya, hantar satu jawapan, dua jawapan pakai dalaman. Itu makam tinggi, tuan-tuan. Baik. Syaitan, saya nak maklumkan pada kita semua, bila kita terdetik, ya, dan kita detik nak melakukan kebaikan. Ustaz, nanti kalau azan bagi tahu Ustaz, ya. Sebab ramai jemaah tak sabar nak menunggu waktu azan ni, tuan-tuan, sebab tadi dah buat perjanjian awal. Kuliah maghrib berakhir bila azan isyak. Nasib baik dia orang pakai tutup. Saya tak tahu dia orang senyum, agak dia orang happy lah, alhamdulillah. Ya. Baik. Untuk makluman semua yang saya sayangi, saya kasihi, syaitan takkan bisik kepada kita dalam hati,
Zul, jangan buat baik. Syaitan takkan bisik pada orang baik. Syaitan takkan kata jangan buat baik. Untuk jamaah di Masjid As-Salam yang muktakif, i'tikaf, yang sedang mendengar dan berada di bawah naungan sayap malaikat pada ketika ini, yang pahala kita duduk ini kata ulama lebih banyak pahala daripada seorang yang kalau dia tak nak dengar kuliah ini dan duduk di pepenjuru dan buat sembahyang sunat, dia kena sembahyang 1,000 rakaat untuk dapat pahala kita duduk dalam majlis ini. Maknanya tuan-tuan orang baik. Saya nak puji juga rakan saya yang ada di FB. Orang baik, tak baik, takkan nak dengar kuliah ni. Ya? Baik. Maka syaitan bagi orang baik tak pernah bisik dalam hati kita, jangan buat baik. Ha, tuan-tuan. Jadi sebab tu sebagian ulama' kata syaitan ni ada dua kategori besar. Ada syaitan, syaitanu aswad. Ada syaitanu, syaitanu abjad. Syaitan aswad ialah syaitan yang pergi pada orang jahat. Ha, dia pergi pada macam lorong-lorong, macam cerita Nur 1, Nur 2, Nur 3, Nur 4 contohnya. Ha, syaitan yang pergi kat lorong-lorong. Adapun syaitanu abjad, syaitan yang pergi pada orang baik dan dia punya modus operandi dia, MO dia ialah pada orang yang malam ni kita, aku nak buat baik lah ya Allah, umur punya dah 40 tahun dah rupanya, sampai bila lagi aku nak mengekang potensi nak buat baik ni, sampai bila aku tak boleh nak buat baik. Maka bila datang saja lintasan tersebut, maka syaitan akan hantar dan syaitan akan kata apa tuan-tuan? Saya sebut, syaitan takkan cakap pada orang baik, jangan buat baik. Apa syaitan cakap? Syaitan akan cakap, buatlah baik, wahai hamba Allah. Buatlah baik, wahai hamba Allah. Buatlah baik, wahai Dzurramli. Nanti dia suruh kita buat, tetapi dia suruh kita buat nanti. Dia suruh kita buat, tetapi buat nanti. Sebab tu orang baik, dia punya perlawanan dalaman, bukannya dia tak nak buat, dia nak, saya nak. Nabi sebut dalam hadis, Al-Amani, kata Nabi, Al-Amani, orang yang dibangsakan dalam hati-hatinya penuh tepu dengan angan-angan nak buat baik, tetapi hanya tinggal dalam angan-angan, tak pernah nak buat. Sebab modus operandi syaitan adalah buat baik. Eh, baguslah kuliah ini, ini kena buat nanti. Orang nasihat kita, baguslah nasihat, aku akan buat insyaAllah nanti. Dan rupanya syaitan dah tahu dah kita, dan orang tua dah tahu dah. Maka sebab tu orang tua bagi tahu, sebarang kerja bertangguh tak jadi. Kerja bertangguh memang tak jadi. Dan itu semua yang dikasih sekalian, kita kena sedar hakikat kenapa manusia tidak boleh berhijrah. Yang pertama kerana nature, ya, bukan fitrah, tetapi tabi'i dia adalah suka mengulang benda yang sama. Yang kedua, akan ada syaitan yang sentiasa menghalang. Kerana itu Nabi bagi tahu, untuk seorang berhijrah dia kena ada kekuatan yang sebenar. Kita kena ada kekuatan untuk berhijrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan hijrah sama dengan jihad. Kalau nak ditimbang amalan hijrah, maknanya berubah. Saya nak berubah. Saya menanda satu perubahan. Penandaan perubahan itu sama dengan seorang mujahid yang memakai baju besi, yang menyarung di pinggangnya pedang, yang meletak di belakangnya anak panah dan membawa busur, menaiki kuda. Macam itulah untuk seorang melakukan satu hijrah. Maknanya kalau tiba-tiba, eh, ente nak pergi mana ya Syekh? Ana nak pergi perang, pakai selipar Jepun, pakai baju pagoda, pakai kemplekat, pergi macam tu, nescaya dia pasti akan tumpas. Maknanya setiap orang yang berjihad, dia mesti persediaan. Setiap orang berhijrah, mesti persediaan. Maka kerana itu semua yang saya kasih sekalian, ya. Apakah persediaan yang mesti ada pada kita bila kita nak? Dan saya nak fokus pada malam ni semua yang dikasihkan, satu benda yang mungkin jarang-jarang diperingatkan kepada kita.
marilah kita sentiasa melakukan hijrah akhlak kepada akhlak yang lebih baik. Kerana apa semua yang dikasih sekalian, Nabi menyebut sehingga difahami oleh para sahabat, Nabi kata, innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq. Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq. Kata Nabi, hanya, tuan-tuan bayang ya, innama bila digunakan oleh Nabi dalam bahasa Arab bermaksud hanya senya. Ya, ma'al kafah ataupun at-tahsir. Maknanya hanya senya aku ni diutuskan. Seolah-olah tak ada sebab lain aku nak diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam hadis pendek tersebut, Nabi nak bagi tahu semua nabi perjuangan mereka diutus adalah untuk membawa akhlak. Aku diutus untuk sempurnakan akhlak para nabi. Cuba bayang kita umat Nabi yang sayang Nabi, selawat pada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kita sebut, kita selawat pada Nabi. Tetapi Nabi nak kita apa semua yang dikasih lain? Untuk mengikut perkara yang kerana itu Nabi diutuskan adalah untuk akhlak yang mulia. Tuan-tuan, saya minta izin minum boleh ke? Baik, sungguh tuan-tuan, tempat lain tak boleh sebenarnya, ya. Dan rakan-rakan di FB bila tengok ni macam tangan kiri kan, kadang-kadang tengok ustaz minum tangan kiri, dia cerita akhlak Nabi. Baik, dalam kamera kadang-kadang dia terbalik kanan macam kiri. Semua yang saya kasih sekalian, marilah pada malam ni kita tengok beberapa akhlak yang kita cuba insyaAllah. Untuk daripada tahap yang sebelum ini yang kita dah ulang, tetapi pada malam ni kita nak lebih lagi. Kita dengar hadis tadi menyatakan bahawa Nabi itu hanya senya diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Untuk kita faham, semua Nabi diutuskan untuk akhlak. Ya, dan Nabi sempurnakan akhlak. Bukan Nabi kata dia aku diutuskan untuk membawa akhlak, menyempurna. Bila sebut sempurna maksudnya telah dibawa oleh Nabi-Nabi dahulu tentang akhlak. Semua Nabi-Nabi memperjuangkan akhlak. Semua Nabi-Nabi menampilkan akhlak. Dan akhlak pada hari inilah yang mungkin sangat fakir dan miskin di kalangan umat. Ya, mungkin ya, secara jujur kita kata daripada peringkat yang paling tinggi sampai peringkat yang paling rendah, ya, daripada sudut ilmu mungkin membincangkan ilmunya hebat, tetapi yang kurang adalah akhlak. Mungkin dalam institusi keluarga kita yang kita tak tekan adalah akhlak, yang kita tekan adalah agar anak kita cemerlang mendapat ace, tetapi kita lupa bahawa menekankan soal akhlak. Dan untuk kita orang-orang yang melakukan ibadah supaya kita punya amal yang cukup, semua yang dikasih sekalian, untuk bawa bekal bertemu dengan Allah, apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min syai'in yudha'u fi mizanil mu'min athqal min husnil khuluq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min syai, tak ada satu benda, kata Nabi, ma tidak ada, min daripada syai'in sesuatu, tak ada satu benda pun, kata Nabi, yang apabila saya pulang kepada Allah di hari akhirat. Cuba bayang tuan-tuan, kita pulang di hari akhirat, manusia bangun pada ketika itu, orang-orang kafir berkata, man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman. Terkejut mereka-mereka yang bangun di hari akhirat. Dan bila bangun saja dalam keadaan padang mahsyar yang begitu dahsyat, tuan-tuan, padang mahsyar yang begitu dahsyat, cuba bayang bila bangun seluruh manusia, dan seluruh manusia bangun pada ketika itu, dan manusia dikatakan dalam keadaan masya Allah, bukan manusia kita, tuan-tuan, ya, yang berbangga dengan kekayaan, yang membangga dengan kemasyhuran, yang berbangga dengan kuasa, seluruh kebanggaan itu tak ada, tuan-tuan. Cuba bayang Sayyidina Umar Al-Khattab, dia lalu di sebuah rumah,
di malam hari, sebab Sayyidina Umar lah yang melaksanakan management by walking around. Dia berjalan sendiri untuk tengok masalah rakyat dan masyarakat. Sayyidina Umar lalu di satu rumah, orang dalam rumah baca ayat Allah, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Sayyidina Umar dengar, tuan-tuan, orang dalam rumah dan mereka baca Quran. Sebab zaman Nabi di malam hari kalau berjalan, kita dengar macam bunyi lebah, macam kita dengar bunyi lebah di rumah-rumah, dengar bunyi bacaan Quran, bacaan Quran, bacaan Quran, bacaan Quran. Tetapi Nabi Sayyidina Umar lalu di satu rumah dan orang dalam rumah sedang membaca tadarus antara suami dan isteri, yang suami baca wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Sayyidina Umar lalu, tuan-tuan, dengar saja kalimat wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, bergoncang tubuh Sayyidina Umar Al-Khattab. Pucat lesi wajahnya dalam gelap malam, rebah jatuh dan pensan pada ketika itu. Pensan dengan ayat Allah. Azan subuh pertama dilaungkan di Madinah. Orang ramai keluar dan keluar bila berjalan di lorong yang dilalui dan dilalui tersebut. Terlanggar Sayyidina Umar yang sedang pingsan di jalanan tersebut. Dan bila orang dapati dan lihat, di alah amiril mu'minin. Orang dudukkan Sayyidina Umar dan dipercikkan air. Dan mendapati bahawa Sayyidina Umar matanya yang dalam keadaan bertakung pada kelopak matanya, air mata yang jernih. Dan didapati bahawa mengalir air mata yang sangat deras sehingga lencun janggutnya dan basah dadanya. Dan orang bertanya, ma yubkika ya amiral mu'minin, apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai amiral mu'minin? Ma yubkika, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai amirul mukminin? Tuan-tuan, air mata jernih Sayyidina Umar, marilah kita masukkan dalam hati kita pada malam ini semua yang saya kasih sekalian. Kita dengar, apakah yang menyebabkan Sayyidina Umar menangis? Apa jawapan Sayyidina Umar? Aku dengar orang baca ayat Allah, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan kata Allah, wamtazu al-yawma, dan berpisahlah pada hari ini, wahai orang-orang yang derhaka pada Allah. Wahai orang-orang yang derhaka pada Allah, berpisahlah kata Allah. Dan Sayyidina Umar jatuh pingsan kerana aku takut. Apabila Allah kata berpisahlah wahai orang yang derhaka pada Allah, aku takut aku tergolong dalam golongan hamba yang derhaka pada Allah. Cuba bayang, tuan-tuan, Sayyidina Umar takut tergolong kerana apa? Sebab dahsyatnya hari itu. Hari yang Allah menyebutkan dalam surah As-Sajdah yang kita baca setiap subuh hari Jumaat. Hari penuh berkat, dibacakan ayat penuh berkat. Allah sebut dalam Al-Quran, walau tara idzil mujrimu. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya sekiranya kamu melihat orang-orang yang derhaka pada Allah di hari itu, menundukkan kepala mereka seraya mereka berteriak, wahai Tuhan kami, abasarna, kami dah nampak neraka ya Allah, wasami'na, dan kami dengar geruman neraka ya Allah, farji'na, kembalikanlah kami ya Allah ke bumi ya Allah untuk kami lakukan amal soleh, inna, sesungguhnya kami muqinun, orang yang yakin. Saya bawa cerita ni, tuan-tuan, untuk kita nampak bahawa saya dan tuan-tuan akan datang satu hari macam yang ditakuti oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita berdiri pada ketika itu, dan pada saat tersebut hanya satu yang kita harap boleh menyelamatkan kita, tuan-tuan. Apa dia? Amal yang kita pernah buat. Amal yang kita pernah buat.
dipanggillah fardan farda, seorang-seorang bersimpuh depan Allah untuk lihat dua neraca mizan. Satu kejahatan dan dosa yang pernah kita buat, tuan-tuan, dan kebaikan yang kita pernah buat di atas muka bumi. Tuan-tuan, dalam hijrah pada tahun ini secara khusus, tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis. Tengok neraca kita, tuan-tuan. Malam ni sebelum tidur kita bayang, kalaulah aku berdiri depan Tuhan dan tengok neraca itu, agak-agaknya dah selamat ke tidak aku. Kalau kita rasa ya Allah masih belum selamat, tuan-tuan, Sayyidina Ali ibn Abi Talib cuba bayang diradak dengan pedang, ditikam dengan pedang sampai tercantas urat-urat besarnya, dibalut, tuan-tuan, dibalut ketika darah mengalir begitu banyak dan didatangkan kepadanya segelas susu yang putih, bening dan putih, tuan-tuan, ketika Sayyidina Ali ibn Abi Talib pada hujung-hujung kehidupannya meminum air susu berputih tersebut, mengalir keluar daripada celah-celah lukanya yang dalam tersebut bersama dan bercampur dengan darah merah, tuan-tuan. Dan menjelang pada waktu kematian, Sayyidina Ali minta dia disandarkan, dia pun menangis. Dan nak tangisannya begitu kuat. Orang puji Sayyidina Ali, orang sebut kebaikan Sayyidina Ali berdasar hadis Nabi, jaminan Nabi. Tapi tuan-tuan, malam ni kita dengar di Masjid As-Salam, apa kata Sayyidina Ali, tuan-tuan? Orang yang Nabi pernah sebut namanya dan namanya dijamin dalam syurga. Apa kata Sayyidina Ali? Ketika ditanya, wahai Ali, kenapa kau menangis? Apa jawapan Sayyidina Ali, tuan-tuan? Sayyidina Ali kata, perjalanan akhirat itu terlalu jauh. Tetapi bekal yang Ali sempat bawa tersangat sedikit. Ali takut bekalku yang sedikit ini tak mampu menampung perjalanan akhirat yang jauh. Puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun kita semua akan duduk di alam barzakh. Perlu bekal, tuan-tuan. Bukan hanya tua, pencen lepas pencen kita perlu bekal. Bekal di alam barzakh. Cuba bayang kalau bekal kita tak banyak. Sayyidina Ali menangis kerana dia rasa tak banyak. Cuba bayang berapa lama pula kita akan mundar mandir di padang mahsyar. Cuba bayang semua yang dikasih sekalian. Cuba bayang ketika dibawa pengadilan, bekal kita diperlukan. Tengok neraca kita. Kalaulah pada malam ni kita rasa, ya Allah, umurku yang panjang, amalku buat, tetapi belum tentu amalku diterima, maka dengarlah hadis ni, tuan-tuan, dan peganglah hadis ini bersama-sama. Nabi sebut, ma min syai'in athqal yudha'u fi mizanil mu'min. Tidak ada satu benda yang paling berat yang Allah letakkan di atas neraca kebaikan orang beriman yang lebih berat. Apa yang lebih berat, tuan-tuan? Min husnul khuluq, daripada akhlak yang baik. Sebab tu, tuan-tuan, syaitan bila dia kacau kita, yang dia paling halang adalah supaya jangan umat Islam berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Kadang-kadang disuruh kita ibadah, kadang-kadang disuruh kita baca Quran. Sebab itu adalah bekal, bekal yang tak berat mana berbanding dengan akhlak yang mulia. Sebab itu kadang-kadang menyedihkan orang masjid, tetapi orang masjid, ya, rumah Allah, tetapi sepatutnya orang masjidlah paling menampilkan akhlak yang paling mulia. Sepatutnya orang masjidlah, kita semualah, maksud saya bukan pada, bukan tuan-tuan, kita semua yang paling menampilkan, tetapi syaitan akan datang. Sebab kalau orang masjid tidak boleh berakhlak paling mulia, adakah tuan-tuan nak harap orang pasar akan berakhlak dengan akhlak Rasulullah? Adakah orang stadium kita harapkan orang stadium akan ikut akhlak Rasulullah? Maka sebab itu syaitan menyerang kita semua daripada seluruh penjuru. Maka kan itu semua yang dikasihkan, marilah pada malam ni. Bila sebut akhlak ni, tuan-tuan, ada dua benda yang kita kena tengok. Satu akhlak baik, satu akhlak keji yang memang ada dalam diri kita. Kita ada akhlak baik, tetapi juga ada akhlak keji. Dua benda inilah, tuan-tuan, yang kita, perjuangan kita adalah untuk buang dia. Dan daripadanya lah akan terlahir akhlak lahiriah. Ya, akhlak lahiriah, akhlak lahir. Dan ingat, tuan-tuan, ulama mentakrifkan akhlak adalah satu perbuatan baik yang dilakukan secara spontaneous tanpa perlu fikir. Ya, katalah kita jumpa dengan Tuan Haji, saya jumpa kan.
saya nak senyum ke tak ni. Kalau selagi masih fikir itu belum akhlak. Ya. Tabung tadi datang kan, tabung datang. Nak sedekah ke tak? Itu belum akhlak. Sehingga akhirnya nampak saja orang susah, nampak saja tabung, spontan keluar macam Nabi, itu akhlak. Sebab akhlak adalah satu benda baik yang lahir secara spontaneous dan berterusan, itu akhlak. Maka sebab tu bila kita tak sampai lagi, maka kita kena latih untuk capai ke situ. Maka sebab itu semua yang saya kasih sekalian, marilah kita tengok ya, akhlak baik. Kalau Sayyidina Ali pernah bersyair, innal makarimal akhlaq mutakharatun fal aqlu awwaluha wad dinu thani wal ilmu innal makarimal akhlaq mutakharatun fal aqlu awwaluha wad dinu thaniha wal ilmu thalithuha wal ilmu rabi'uha wal judu khamisuha wal birru sadisuha wal ardu sabi'uha was sabru saminuha was syukru tasimuha walainu ashiruha. Ya, akhlak yang dalam ni tuan-tuan ada banyak sekali. Daripada akhlak dalam ni lah sabarnya kita, pemaafnya kita. Ayat tu kita nak kena ada tuan-tuan. Kalau selama ni kita pemarah, marilah ya Allah, aku nak letak mizan aku, maka aku nak jadi orang pemaaf. Jangan layan tuan-tuan, jangan kita rasa comfort zone menjadi pemarah. Orang mana berani tegur aku walaupun aku pemarah. Sebab kita abang lum kawasan. Contohnya. Tak. Ini urusan kita tuan-tuan, bekalan kita. Dan sebab itulah saya nak mengajak sama-sama pada malam ini tuan-tuan, kalaulah akhlak itu kita nak buat, dan marilah kita tanda sebagai keselamatan. Sebab akhlak itu bukan optional kepada kita. Aku nak berakhlak, tak berakhlak, terpulang padaku. Itu adalah perkataan syaitan, tuan-tuan. Tetapi untuk aku selamat di hari akhirat, aku kena akhlak yang mulia. Maka tuan-tuan, marilah kita bermula dengan yang paling mudah. Ya, sebelum kita cerita yang susah-susah. Ya, kalau Nabi ada riwayat kata ada 9 bilah pedang, satu pedang Nabi bernama Al-Battar, pedang Nabi Al-Battar, yang lain nama Al-Faqar dan Fiqar, satu Nabi pedang nama Al-Battar. Tertempa pada Battar tuan-tuan, buat baiklah pada orang buat jahat pada kamu. Hubunglah silaturahim pada orang yang tak nak menghubungkan silaturahim dengan kamu. Cuba bayang tuan-tuan, itu akhlak saya kira. Allah Rabbi, ya, orang buat baik, orang jahat kita buat baik. Ya Allah, susahnya. Mari kita mula di Masjid As-Salam ini, yang penuh berkat ini, yang kita dah makmurkan dia. Akhlak yang paling mudah apa tuan-tuan? Sentiasa memberi senyuman dan wajah yang paling manis kepada saudara kita. Ya, memberi senyuman dan wajah manis kepada saudara-saudara kita. Ya, ustaz kami pakai mask, ustaz tak nampak, tapi diorang kata nampak rupanya. Kalau kita senyum tuan-tuan, lain. Ya, bila senyum nampak balik mask tuan-tuan, walaupun pakai mask. Ya, maknanya tuan-tuan, marilah kita buat kempen. Saya nak menyeru, saya kita ajak kempen sama-sama. Mari kita kempen di Masjid As-Salam. Nama pun salam, maknanya kesejahteraan orang di Masjid As-Salam. Dan rakan-rakan saya di FB, ya semua, mari kita mulakan hijrah ini adalah kita memberikan senyuman yang paling manis kepada saudara-saudara Islam kita yang lain. Kemudian akhlak yang Nabi juga ada adalah akhlak sifat mesra dengan orang. Akhlak sifat mesra dengan orang. Juga hadis, tuan-tuan boleh tengok dalam Riyadhus Salihin, ya, himpunan Imam Nawawi daripada Imam At-Tirmidhi. Nabi kata al-mu'min, kalau kita nak tahu siapa dia orang beriman, apa sifat yang menonjol daripada orang beriman, kata Nabi, ya'laf wa yu'laf, ya'laf wa yu'laf. Kata Nabi, orang beriman kalau kamu nak tahu ialah orang yang, kata Nabi, mudah mesra. Jadi bila kita senyum, maknanya kita mudah mesra. Ini akhlak yang kita akan perjuangkan tuan-tuan. Bukan hanya amal, perjuangkan insya-Allah. Balik ni satu rumah buat test latihan senyum. Ya, sebab kadang-kadang tuan-tuan, masa kita ambil gambar, tuan-tuan ambil gambar, smile, cheese, say cheese. Tapi bila tengok masamnya muka aku. Sebab tuan-tuan, kita rasa dah senyum, tetapi tak, orang tak nampak kita senyum. Sebab senyum itu kena
buat lebih. Ya. Jadi semua yang dikasih lain, insya-Allah marilah kita laksanakan kempen ni setahun, tuan-tuan. Kalau tiba-tiba ustaz panggil lagi tahun depan, saya rasa macam bila masuk je, Masya Allah, Majlis Assalam ni memang sesuai lah namanya Assalam. Sebab setiap orang memberikan senyuman yang paling manis, senyuman yang paling manis. Dan setiap senyuman yang diberi, Nabi memberi jaminan, malaikat di sebelahnya menulis, dia memberikan sedekah, dia memberikan sedekah, dia memberikan sedekah. Maknanya orang yang senyum sepanjang masa bila bertemu dengan orang, orang yang sepanjang masa memberikan sedekah. Jadi tuan-tuan, saya sedang bercakap benda yang paling mudah. Sebab ulama kata, kalau yang paling mudah tak boleh buat, bila kita nak buat yang lebih susah? Ya, kalau 2x2 jawapannya 4 pun tak boleh nak jawab, macam mana kita nak cerita tentang pi, cos, sin dan tangent, tuan-tuan? Punca kuasa, MCP, MC square. Kalaulah tentang akhlak adalah 2x2, 2 campur 2. InsyaAllah tuan-tuan, bolehkah kita sama-sama amalkan? Saya tanya tuan-tuan, bolehkah kita sama amalkan? Tuan-tuan sedang menggerakkan khatir, tetapi akan datang syaitan. Dia kata apa dia? Bagus, Haji, bagus. Nanti. Maka buatlah dan jangan nantilah. InsyaAllah kita akan berada di atas kebaikan. Baik, semua yang dikasih sekalian, cukuplah sekadar itu. Saya kira batas masa kecederaan yang diberikan oleh referee kita, Al-Fadhil Ustaz Tuan Mursi kita, maknanya sebelum menjelang sampai pukul 9. Dan saya, dan ini juga tentu akhlak Islamiah, saya bercakap di hadapan orang yang saya muliakan, tuan-tuan dan perempuan, juga di hadapan rakan-rakan saya di FB, pasti ada akhlak saya yang tak manis, tak elok dan tak sesuai dengan akhlak mulia Rasulullah. Maka saya dengan penuh rendah diri memohon kemaafan pada semua di atas kekurangan yang sangat banyak tersebut. Bolehkah tuan-tuan maafkan saya? Allah baik sungguh, wa majid assalam. Ya. Jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih di atas perhatian, terima kasih di atas kebersamaan ini, dan kita doakan sesama kita, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, teman yang berteman sehingga dalam syurga Allah. Jadikanlah, ya Allah, setiap kekurangan kami akan dibetulkan oleh rakan kami yang ikhlas untuk membetulkan kami, ya Allah. Jadikanlah akan ada orang yang akan membetulkan kelemahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tambahkan umur kami, maka tambahkanlah kebaikan buat kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau panjangkan umur kami, maka Engkau berilah banyak kami ilmu yang bermanfaat buat kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah akhlak kami menuruti akhlak Nabi-Mu, ya Allah. Jadikanlah peribadi kami seluhur peribadi Nabi-Mu, ya Allah. Kerana sesungguhnya kami faham setiap Nabi datang, Engkau utuskan untuk menyempurnakan akhlak yang sangat mulia. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di kalangan kami pada saat ini yang sedang berhadapan dengan masalah yang sangat berat dalam hidupnya, ya Allah. Maka Engkau lepaskanlah masalah mereka itu, ya Allah. Tolonglah mereka, ya Allah. Kasihanilah mereka, ya Allah. Berilah belas kasihan dan ihsan-Mu buat mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di kalangan sahabat kami yang sedang ditimpa sakit pada ketika ini, ya Allah. Maka Engkau sembuhkanlah sakitnya, ya Allah. Engkaulah tempat kami mengadu pada saat kami sakit. Engkaulah tempat kami mengadu pada saat kami susah, ya Allah. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, COVID-19 ini telah menjarakkan kami, ya Allah. Tetapi janganlah, ya Allah, ukhuwah Islamiah sesama kami terus dijarakkan di kalangan umat Islam, ya Allah. Jadikanlah persaudaraan sesama kami selepas persengketaan, ya Allah. Engkau pernah membuktikan, Engkau menyatukan hati di kalangan golongan Ansar dan Muhajirin. Maka hati kami satukanlah seperti mana Engkau satukan hati golongan Ansar dan Muhajirin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berdoa pada malam ini secara khusus. Dan ini akhlak yang diajarkan kepada kami, ya Allah, agar mendoakan ayah dan ibu kami, ya Allah. Manusia yang kami panggil ibu, manusia yang kami panggil sebagai walidah, manusia yang kami panggil sebagai ummi, manusia yang kami panggil sebagai mama. Apapun panggilan kami buat mereka, ya Allah, Engkau angkatlah darjat mereka setinggi-tingginya, ya Allah. Walaupun doa ini takkan mampu pun untuk membalas kebaikan mereka di atas kebaikan yang sangat banyak.
kami takkan mampu membalas walaupun setetes susu yang mengalir dalam tubuh kami ini, ya Allah. Ya Allah, apapun yang kami panggil terhadap nama ayah kami, bapa kami, ya Allah, maka ya Allah, engkau berilah kemuliaan buat mereka, ya Allah. Dan andai mereka telah engkau jemput di alam barzah, jadikanlah doa kami pada malam ini, ya Allah, penerang kubur mereka, penenang kubur mereka, penyelamat mereka di sana, ya Allah. Kerana Nabi-Mu pernah menyebutkan, sesungguhnya mereka yang berada di alam kubur seperti orang yang lemas menggapai-gapai tangannya memohon pertolongan. Wahai Tuhan kami, tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat, tambahkanlah ilmu yang diterima, amal yang diterima, dan golongkanlah kami bersama dengan para nabi dan para rasul di hari akhirat nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.